Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Ramadan yang mulia ini dapat sama-sama kita berada dalam kuliah duha kita, kan. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, seperti biasa mari kita mulakan dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المرتضى وعلى أمته المجتبى. اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammadin al-Mustafa, Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Ashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami Muktaf Muqafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiullah Najiullah Kalimullah Khadimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid syahid masyhud basyir mubasyir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sahibul hujah sahibul sultani sahibur rida sahibud daraja rafi'ah sahibut taji sahibul mighfari sahibul liwa sahibul mi'raji sahibul qadim sahibul buraqi sahibul khatam sahibul alamati sahibul burhan sahibul bayani fasih lisan mutahar janani ra'uf rahim udhunu khairin sahih islam sayyidul kaunaini ainun na'im ainul ghururi sa'adullahi sa'adul khalqi khatibul umami alamul huda kashiful kurabi rafi'ur rutabi izzul arabi sahibul faraji asma'un nabi sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, daripada Cikgu Makno, Kak Salwa. Alhamdulillah, semua
Syukur, alhamdulillah kita hari ini pagi ini dapat sama-sama bersyukur, berkuliah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, kan. Alhamdulillah, kan, maknanya dengan wujudnya teknologi pada hari ini, anda berada di rumah, saya berada di tempat saya, tapi kita sama-sama dapat berkuliah, kita sama-sama dapat berkuliah daripada kejauhan, tetap maknanya ada majlis, ada pahala majlis ilmu itu. Siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita pahala ibadah setahun yang diterima, dan wa yakunu ma'i tahtal arasy, akan kita akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah perlindungan Allah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Jadi apa tajuk menarik kita pada pagi ini? Dari pagi ini saya ingin kongsikan, kan, iaitu mengenai bagaimana cara kita nak merubah kebiasaan hidup kita ni, dan bagaimana cara kita nak beristiqamah. Banyak kadang-kadang hari ni orang tanya, susah kita nak mengubah diri kita ni daripada baik kepada lebih baik lagi, daripada kurang baik kepada yang lebih baik lagi. Tapi semua cara nak berubah ni ada cara dia. Macam cara kita nak berubah ke arah lebih baik? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa qad aflaha matazakka, beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat di mana kita bermula. Allah Subhanahu Wa Taala melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah andai kata permulaan itu dikira, maka Sayyidina Umar tidak layak untuk menjadi khalifah umat Islam. Tapi tengok, mana Sayyidina Umar, oh, ketika sebelum Islam, masya Allah, kira macam hebat orangnya daripada sudut, kan? Tapi apabila dapat iman, dia memperbaiki diri dia, akhirnya menjadi masya Allah khalifah nombor dua Islam, dan orang yang dapat menumbangkan maknanya Rom dan juga Parsi. Kan? Okay, ada yang bertanya tadi, selawat apa tadi? Selawat Asmaul Nabi. Jadi kalau siapa yang nak dengar, boleh tengok YouTube, type Asma'un Nabi, boleh jumpa selawat itu, dan boleh sama-sama kita maknanya selawat lah, atau mengenang ataupun memahami ataupun mengetahui nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah. Mari kita kongsikan macam mana cara kita nak memperbaiki diri kita. Oh, susah kadang-kadang nak memperbaiki diri. Antara cara terbaik memperbaiki diri adalah dengan membentuk kebiasaan, ataupun dia berkata membentuk lifestyle ataupun kebiasaan dalam hidup kita ni. Jadi kalau kita nak membentuk lifestyle ataupun kebiasaan hidup kita, dia ada syarat-syarat dia. Macam contohlah, kan, lifestyle. Saya nak cerita mengenai lifestyle ataupun kebiasaan. Contoh, katakan hari ini kalau kita biasa untuk maknanya mengemas rumah, contohnya, biasa, kan. Maka hari-hari kebiasaan kita bangun tidur, kita akan nak mengemas. Kebiasaan, kalau kebiasaan kita tu hari-hari adalah membaca Al-Quran, kita akan terbiasa, dan kita akan dengan tanpa usaha dan susah-susah, kita akan boleh membaca Al-Quran. Tapi kalau orang ada yang kebiasaan yang negative attitude, kan, dengan sendirinya kebiasaan itu akan wujud. Contoh macam buang sampah, kan. Orang yang kebiasaannya buang sampah mengata-kata, itulah memang kebiasaan dia, dan tak akan buat mengikut kebiasaan dia. Kan? Jadi Nabi SAW sebut, sebaik-baik iman adalah orang yang membuang duri daripada jalanan. Tapi ada orang yang buang duri di jalan. Saya kadang-kadang drive kereta, kan, naik kereta, tengok kereta depan, kan, kejap-kejap keluar sampah, kejap-kejap keluar kulit rambutan, kejap-kejap keluar kulit durian. Nabi kata, jangan kita sebaik-baik, antara sebaik-baik iman adalah membuang duri di jalan. Kita buang duri ke jalan. Kebiasaan, Macam tu juga dengan cara berfikir. Kita ada apa yang disebut sebagai positive thinking attitude, positive mind attitude, Maknanya positive mind ni adalah kebiasaan. Maksudnya kebiasaan cara kita berfikir itu, kita nampak side yang positif. Itu kebiasaan juga, Sebab ada orang yang pada hari ini, negative mind attitude. Dia akan nampak side buruk dulu.
dia akan nampak side yang tak bagus dulu. Dia bukan nampak side yang baik, dia akan nampak side yang buruk dulu. Ada orang buat kebajikan contoh kan, ada orang buat kebaikan, dia nampak side buruk dulu. Ah ni nak menunjuk lah ni, ah ini sajalah nak show off lah ni, ah ni tak ikhlas lah ni. Dia nampak side buruk dulu. Itu itu sebenarnya adalah kebiasaan, eh. Negative mind attitude, maknanya negatif kebiasaan. Jadi semua benda kita ni, hidup kita ni adalah kebiasaan. Cara nak mengubah hidup antaranya adalah dengan mengubah kebiasaan. Kan? Ha, tapi soalannya, ha, macam mana cara kita nak mengubah kebiasaan? Ini yang kita nak, ini yang kita nak kongsikan pada hari ini ni. Macam mana cara kita nak mengubah kebiasaan? Untuk mengubah kebiasaan, dari tiga syarat dia, kan? Dari tiga syarat dia. Tiga syarat dia untuk kita mengubah kebiasaan dia. Okey, sebelum saya mulakan syarat-syarat ini ataupun kaedah tiga step dia ni, maknanya tiga langkah dia ni, saya nak bawa satu cerita untuk kita mudah faham, untuk kita mudah faham. Kita cerita hari ni untuk mengubah kebiasaan hidup kita ni, maknanya mengubah kebiasaan hidup kita ni, ada saya nak bawa satu cerita. Saya kan ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Kalau saya jumpa satu orang ustaz, kan? Saya jumpa seorang ustaz, kan? Saya suka berkenalan. Siapa-siapa pun ustaz lah, ada siapa ustaz-ustaz yang sedang juga mendengar mana perkongsian kita ni, saya suka berkenalan dengan ramai orang, kan? Terutamanya ustaz. Kalau saya berkenalan dengan seorang ustaz, saya biasanya akan tanya, "Ustaz, oh, apa khabar ustaz? Bagus alhamdulillah. Ustaz daripada mana ustaz?" Oh, daripada Kelantan, oh, daripada Johor, oh, daripada Terengganu, oh, daripada Perlis, oh, daripada Melaka, daripada Perak, daripada banyak tempat, kan? Kalau saya jumpa satu orang ustaz dan saya tanya, ustaz asal mana ustaz? Ustaz saya Kuala Lumpur. Kalau saya Kuala Lumpur, saya akan bertanya lebih sikit, kan? Sebab apa? Sebab kalau ustaz-ustaz bayar saya lah, ya, bayar saya kan, yang asal Kuala Lumpur, untuk dia menjadi seorang ustaz, memang asal dia Kuala Lumpur, untuk dia menjadi seorang ustaz, dia bukan mudah, Kita semua faham yang maknanya lifestyle, kita cerita tahun 80-an, tahun 90-an, maknanya kalau bayi saya ni, tahun 80-an, tahun 90-an, zaman persekolahan, untuk satu orang daripada Kuala Lumpur, dia hantar pergi sekolah agama, memang satu benda yang, maksudnya yang lain daripada lain, macam saya walaupun asal daripada Johor, arwah ayah saya hantar sekolah agama pun nampak rasa waktu tu lain daripada lain, maksudnya dia pun sudah apa, waktu tu orang hantar sekolah sains, orang hantar sekolah asrama penuh dan sebagainya, jadi kita hantar sekolah pondok kan, sekolah agama kan, lain sikit lain. Jadi maknanya kalau saya jumpa ustaz daripada Kuala Lumpur, saya akan tanya satu lagi soalan tambahan yang mesti saya akan tanya, "Ustaz asal mana ustaz?" "Oh, saya asal Kuala Lumpur." "Oh, saya Kuala Lumpur ustaz." Saya akan tanya lagi, "Ustaz asal rokok tak ustaz?" ini soalan pertanyaan saya kalau ustaz daripada Kuala Lumpur, kebiasaannya saya akan tanya begitu. Kalau dia jawab, "Ustaz, kita je ustaz. Saya isap rokok ustaz." Saya takkan tanya soalan ketiga. Kalau cakap dia isap rokok, saya takkan tanya soalan ketiga. Ada kena dengan saya, ustaz pun isap rokok juga kan. Okay. Kalau dia kata, saya tak isap rokok lah. "Oh, iya ke?" Saya akan tanya soalan ketiga. Kan? Wah, saya pertama biasanya akan saya tanya, daripada mana? Kalau dia dari Kuala Lumpur, mana saya akan tanya soalan wajib kedua, "Ustaz, saya isap rokok tak ustaz?" Kalau dia kata dia tak isap, saya tak akan tanya soalan ketiga. Kalau dia kata dia tak isap, saya akan tanya soalan ketiga. Kan? Kalau dia tak isap, saya akan tanya, "Okey ustaz, pernah tak ustaz isap? Pernah tak isap rokok? Ataupun ada orang ajak ustaz isap rokok?" Kan? Sebab dia tak pernah tak isap rokok. Jadi ada ustaz-ustaz yang jawab, "Oh, pernah lah, adalah sekolah kita cerita sekolah agama tahun 80-an kan." Maknanya kadang-kadang yang datang sekolah agama tu kadang-kadang maknanya macam-macam background kan. "Oh, adalah macam orang ajak saya apa semua tu kan." Okey. Ada yang kata, tak ada orang ajak saya. "Oi, bagus. Kawan-kawan semua bagus." Ada yang kata, "Ada je kawan-kawan yang ajak." Okey. Kalau ada kawan-kawan yang ajak, kenapa ustaz tak isap rukuk? Dan kebiasaan mereka ada jawapan biasanya apa? "Kalau nak isap tu teringat mak lah. Kesian kat mak kan. Mak hantar sekolah. Kesian kat ayah kan. Ayah hantar sekolah. Kita pula maknanya patutnya kita menjadi orang yang lebih bagus kan. Tapi maknanya kita pula maksudnya buat lebih kurang pula kan. Orang mak ayah hantar belanja untuk pergi sekolah. Kita pula serokok lah, main-main lah." Mana ada jawapannya. Okay. Jadi daripada cerita ini, saya nak kongsikan kepada kita bagaimana cara kita nak mengubah attitude kita.
bagaimana cara kita nak ubah lifestyle atau bagaimana cara kita nak ubah kebiasaan hidup kita. Dari tiga step dia, tiga langkah dia, tiga rukun dia, tiga kaifiat dia. Ha, tiga kaifiat ni, perkataan kaifiat ni kita lama je guna. Tiga kaifiat dia. Okey. Yang pertama daripada cerita tadi, ingat cerita tadi saya nak bawa, maknanya untuk mudah kita faham. Yang pertamanya, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, untuk kita membina sesuatu attitude atau merubah sesuatu attitude, yang pertamanya, untuk kita merubah sesuatu attitude, yang pertamanya, kena ada pemula. Kena ada pemula. Maknanya, kena ada permulaan. Sebab itu, saya kalau tanya orang, awak isap rokok tak? Kalau dia kata tak isap rokok, saya tanya, ada tak kawan-kawan ajak? Oh ada, isap tak? Pernah ada dulu isap atau tak isap lah. Sebab apa? Dia kena ada pemula. Sesuatu attitude, dia kena ada pemula. Okay? Itu syarat pertama. Sebab tu hari ni kalau kita nak ubah attitude kita, kalau kita nak ubah lifestyle kita, kalau kita nak ubah cara hidup kita, kena ada pemula. Sebagai contoh, kalau kita nak ubah untuk kita baca Al-Quran, kena ada pemula. Maknanya ada, kena ada mula. Kalau tak ada mula, dia takkan jadi attitude. Kan? Kita nak ubah minda kita, mind kita sebagai positive mind attitude. Kita kena ada pemula untuk melihat side positif lagi banyak daripada negatif. Side positif kena lagi banyak daripada negatif. Kita ada pemula. Maknanya jangan suka tengok benda yang side negatif dulu. Kita tengok side positif dulu. Itu mental attitude. Maknanya kena ada pemula. Okay? Itu yang pertama, itu syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, ataupun langkah kedua, ataupun step kedua, ataupun kaifiat yang kedua. Okay, kita lama tu, kaifiat. Yang keduanya, kena ada ulang-ulangan. Maknanya hari ini ada permulaan. Kena kita ulang, kita ulang, 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 sampai menjadi kebiasaan. Itu sebahagian ulama kata, kalau nak jadi attitude ni, kena ulang sampai 21 hari. Kenapa 21 hari? Saintis Islam ada menyatakan bahawa atas body kita pun ada perubahan dia. Contoh, sel darah kita pun dia berubah tau. Ada sel darah merah kita ni kalau mati, dia akan keluar kot najis. Maknanya, dalam masa lebih kurang sebulan atau 21 hari itu, kita punya biologi ni pun ada perubahan dia. Sel-sel mati, kulit kita. Sebab tu 21 hari itu disebut. Kenapa dia boleh menjadi itu? Ulang, 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 ulang. At least 21 hari. Kan? Dan yang ketiganya apa? Kena ada rasa faedah ataupun rasa kebaikan ataupun rasa perkara yang bagus daripada perkara itu. Contoh. Macam orang isap rokok kan? Kan? Ada orang tanya kenapa 40 hari? 40 hari lagi bagus. Ni at least saya kata 21 hari. At least 21 hari. Okay. Jadi katakan satu orang isap rokok. Kalau kita perhatikan, kenapa satu orang isap rokok? Abang-abang, ayah-ayah, kejap lagi mungkin boleh kongsi siapa yang rokok kan? Yang pertama sekali, dia mesti ada pemula. Mesti ada pemula. Kawan dia ajak ke, dia memulakan sendiri. Dia mesti ada permulaan. Kemudian ada repetition. Kena ada ulang-ulangan. Itu mesti ada. Dan yang ketiga, dia akan rasa faedah dia. Contoh rasa faedah macam mana? Contoh katakanlah dia adalah sebagai satu orang yang bekerja sebagai seni kan. Buntulah isap rokok. Tiba-tiba lapang pemikiran kan. Dia rasa lapang pemikiran. Maka ada rasa faedah lengkap ketiga-tiga ini, maka akan jadi attitude baru. Dia akan jadi satu attitude yang baru, satu kebiasaan yang baru, satu lifestyle yang baru. Kan? Ayat tiga-tiga ni kena ada. Kan? Contoh, katakan hari ini orang ada permulaan isap rokok. Isap rokok ada permulaan. Kemudian ada ulangan. Tapi dia tak rasa faedah. Dia tak rasa faedah dia. Ha? Dia tak rasa faedahnya. Jadi tak rasa faedah. Isap rokok ni apalah. Abang batuk lagi, sakit dada lagi kan. Maka dia tidak akan jadi orang yang akan isap rokok. Kan? Maknanya dia tak akan jadi orang yang akan mengekalkan benda tu. Sebab tak rasa faedah dia. Jadi maknanya
tiga-tiga circle ini, tiga-tiga kaifiat ini, tiga-tiga makna step ini, apabila dilalui tiga-tiga, dia jadi attitude yang baru. Okey, contoh. Katakan satu orang, dia jenis susah nak baca buku, contohnya. Kan? Dia susah, jadi memang tak susah, pening baca buku. Okey, aku nak jadikan attitude baca buku. Ada permulaan baca. Ada ulang-ulangan, repetition. Ulang, 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 ulang. Tapi kalau dia tak rasa faedah dia, kenapa aku boleh baca benda-benda semua ni? Kenapa? Dia takkan jadi ada attitude baca buku. Tapi kalau dia rasa, aku dengan baca ni aku banyak benda lah aku tahu ni kan. Oh, kalau orang tanya tak aku boleh nampak side yang positif. Sebab apa? Ada ilmu, kita akan dapat start, ada pencerahan, ada celik akal kita sendiri. Ada insight kita sendiri untuk menimbang. Dia cakap ni betul ke tak betul? Maknanya, kita rasa manfaat, kita akan jadi orang yang rajin membaca. Kan? Macam ibu-ibu akak-akak, kan? Hari ni, katakanlah kita nak baca Al-Quran. Nak jadikan attitude baca Al-Quran. Ada permulaan? Ada. Ada permulaan. Kemudian, ada pengulangan, kita ulang-ulang baca. Ulang-ulang, 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 ulang-ulang. Ada tak rasa faedah baca Al-Quran? Kalau kita kata sebagai rutin untuk Ramadan, maka dia takkan menjadikan sebagai satu attitude atau lifestyle baru untuk sampai lepas Ramadan, pasca Ramadan, kita tetap baca Al-Quran. Tapi kalau kita rasa, aku dengan baca Quran ni kan macam hati tenang lah. Serabut otak ni, anxiety boleh hilang lah. Kalau aku baca ni kan, aku rasa macam lebih lapang lah. Rasa macam ada jalan keluar lagi masalah. Kita akan jadi orang baca Al-Quran. Jadi kita rasa faedah tu. Ada yang tanya begini, sama juga macam orang maksiat kan. Orang buat maksiat, kenapa orang boleh buat maksiat? Dan kenapa kita boleh berhenti buat maksiat? Seorang boleh berhenti buat maksiat untuk ubah sikap dia. Kena tiga-tiga ni. Katakan satu orang, contoh yang live, dia suka melayari benda-benda porno contoh. Kenapa? Sebab ada permulaan. Ada pengulangan. Diam-diam kat bilik dia, dan ada orang lain tak nampak, dia suka melayari benda itu. Kemudian dia rasa faedah dia, syahwat dan sebagainya. Maka dia akan menjadi orang yang akan melayari benda itu, jadi attitude benda itu. Kita nak ubah, mulakan circle yang baru. Contohnya, kita nak tinggal. Jadi apa? Kita nak tinggal, kita tengok benda-benda yang baik. Contoh katakan kita nak tinggal, kita tengok benda-benda yang ada manfaat bagi diri kita kan. Okey, ada permulaan, ada pengulangan. Ada kena cari rasa. Ada rasa faedah tu. Contoh katakanlah, okey, aku tak mau tengok porno contohnya, aku cakap aku nak melayari benda-benda keilmuan, hadis contohnya, Al-Quran contohnya. Kalau kita tak rasa faedah, rasa macam rasa baca hadis ni makin meningkat ilmu kan, kita tak akan jadi orang yang akan kekal, akan ada lifestyle benda tu. Jadi maknanya ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, maknanya tiga-tiga benda ni kena ada. Dan sebab itulah Ramadan dia mendidik kita selama 30 hari. Pada tadi saya sebut, paling kurang 21 hari. Membentuk satu kebiasaan yang baru. Contoh macam dalam PKP. Kan, kita ada perintah kawalan pergerakan. Kan? Sebenarnya, ini dah masuk sebulan lebih ni. Maksudnya, kita telah membentuk satu lifestyle yang baru. Tak ada nak lepak-lepak. Kan? Duduk di rumah. Kita kemas rumah. Kan? Sama isteri. Kan? Mana mungkin masak sama-sama. Suami akan pergi pasar dan sebagainya. Okey. Maknanya permulaan ada, ulang-ulangan ada. Kemudian yang ketiganya, ada tak kita rasa faedah? Kalau kita ada rasa faedah, lah macam betul lah perhubungan antara suami isteri ni macam makin rapat lah, macam lagi bagus lah. Maksudnya dia akan tetap menjadi lifestyle kita nanti duduk di rumah selepas PKP. Tapi kalau kita tak ada rasa faedah itu, tak ada rasa kebaikan itu, dia takkan jadi lifestyle. Habis PKP, kita akan kita akan balik kepada lifestyle lama, lepak dengan kawan pukul 2-3 pagi dan sebagainya. Ini tiga step ataupun kaifiat ataupun langkah-langkah macam mana kita nak buat satu maknanya new lifestyle yang baru bagi kehidupan kita. Sebab nak mengubah hidup antaranya adalah mengubah lifestyle. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim rahmatullah sekalian. Okey. Saya ada sekolah tahfiz, kan? Saya mengasaskan sekolah tahfiz namanya Ma'had Sains Al-Quran Al-Amin. Okay? Dan saya mengkaji attitude ataupun lifestyle pelajar-pelajar tahfiz di beberapa sekolah. Okay? Kadang-kadang ada orang yang hantar anak sekolah tahfiz. Anak boleh menghafal Al-Quran.
Tapi ketika environment sekolah itu, selepas dia hafiz, selepas dia tamat menghafal Quran, kalau Al-Quran itu tidak menjadi lifestyle bagi dia, dia akan meninggalkan Al-Quran. Akhirnya, dia bukan seorang hafiz, seorang penghafal Al-Quran, tapi hanyalah orang yang pernah menghafal Al-Quran. Dia disebut sebagai hafiz, maknanya penjaga Al-Quran. Mana dia jaga Al-Quran dalam dada dia. Tapi dia hanyalah menjadi orang yang pernah menghafal Al-Quran. Mana dah habis, dia takkan ulang-ulang lagi benda itu. Sebab itu saya kalau bagi ceramah dekat sekolah tahfiz, saya suka tanya satu soalan. Kenapa anda menghafal Al-Quran? Kenapa anda menghafal Al-Quran? Oh, Ustaz, ini sebagai tanggungjawab agama kita. Itu Ustaz awak cakap. Saya nak tanya awak sendiri dalam dada awak, kenapa awak menghafal Al-Quran? Oh, Ustaz, ini adalah tanggungjawab sebagai orang Islam. Ya, itu cikgu awak cakap, Ustaz awak cakap. Awak tu sendiri kenapa? Oh, Ustaz, saya cerita-cerita nak jadi imam lah, Ustaz. Jadi sebab itu memang saya nak menghafal Quran, jadi cerita-cerita imam. Paling kurang dia ada sebab. Paling kurang dia ada nak rasa manfaat, apa nak buat. Walaupun kita kata, itu dunia lah apa. Tak apa, permulaan tak apa. Untuk budak-budak kan, permulaan tak apa. Untuk jadi imam. Jadi nampak ada tuju, nampak faedah apa yang nak dibuatnya itu. Maka dia akan menjadi orang yang ada lifestyle Al-Quran. Lifestyle Al-Quran. Okay? Okay. Ada yang kata, okay Ustaz, saya sebab nak jadi cikgu tahfiz. Cikgu tahfiz. Maka kenapa dia nak jadi cikgu tahfiz? Akhirnya menyebabkan dia menjadi orang yang terus mengekalkan Al-Quran dalam dada dia. Paling kurang dia ada faedah ataupun manfaat ataupun benda apa yang dia nak capai. Benda apa manfaat dia nak capai itu. Kalau tidak, kan? Kalau tidak, dia tidak akan menjadi orang yang ada lifestyle Al-Quran itu. Jadi pada hari ini kita bincang macam mana nak ubah lifestyle kita atau nak ubah cara hidup kita. Sebab mengubah cara hidup, salah satu cara mengubah diri kita dengan tiga cara tadi, tiga step tadi itu. Jadi kita kena ada permulaan, kena ada ulang-ulangan dan kena ada cari, kena ada rasa manfaat kenapa, kena ada rasa benda itu, barulah kita menjadi orang yang ada, maknanya ada lifestyle Al-Quran itu, ataupun ada cara ataupun ada boleh mengekalkan sebagai satu cara hidup lah apa-apa benda yang yang kita laksanakan. Okey, apa-apa pun, solat sunat ke, kan, zikir ke, apa yang kita buat hari-hari, kan, jadi maknanya sebagai lifestyle kita. Okey, itu main kita punya main kita punya kuliah pada pagi ini. Okey, lebih kurang ada dalam 20 minit lagi. Mungkin ada siapa-siapa, kan, yang nak tanya soalan. Kita buka untuk tanya soalan. Tapi saya nak buat disclaimer, kan? Mungkin tak dapat jawab semua. Mungkin maknanya kadang-kadang soalan tu banyak, kan? Saya dah jawab. Mungkin soalan-soalan kita dah ke atas. Minta maaf kalau macam tu, kan? Lifestyle laziness nak beribadah, how to hilangkan, Ustaz? Okay, ini satu soalan yang bagus juga, kan? Apa dia? Kalau kita nak ubah satu lifestyle, contoh katakanlah kita adalah orang yang hypersomnia. Okay, hypersomnia. Hypersomnia ni lawan kepada insomnia. Insomnia ni orang susah nak tidur. Hypersomnia ni tidur tak kerti nak bangun-bangun. Ha, pergi kejut anak kita sekarang. Tidur tak kerti nak bangun-bangun. Hypersomnia, hyper lebih, terlebih tidur, kan? Okay? So ni maknanya kita ada seseorang, kan, bukan kita, kan, orang kat Baghdad, kan? ni bukan orang yang tengok ni, orang kat Baghdad, kan. Maknanya seorang ada hypersomnia, suka tidur, nak ubah, okey, nak ubah lifestyle ni bukan kita buang macam tu, bukan. Kita ganti dengan satu lifestyle baru, dengan tiga rukun tadi itu, dengan tiga kaifiat tadi itu. Mana kena ada ganti, kan? Maknanya bukan kita buang kosongkan, tapi tak apa-apa, takut kita akan balik-balik kepada lifestyle lama kita. So lifestyle adalah ganti, macam kita ganti baju kita. Baju kita buruk, baju kita kotor, kita ganti, kan. Tak adalah, oh buruklah kita pembuang, lepas tu berlengging. tak. Maknanya so jadi maknanya dia kena ganti, kan. Contoh katakan tadi, kan, satu orang yang the laziness, suka tidur, hypersomnia tadi, kan, suka tidur. Jadi apabila, okay, aku tahu something wrong,
Maknanya benda tidur ni benda yang tak, maknanya tak berguna, dan banyak memberi memberi banyak benda tak bagus lah akan berlaku kan. So jadi kita pun ubah dengan apa? Okay, pagi aku mesti buat satu benda. At least kemas rumah. Saya suka tekankan kemas rumah sebab apa? Pertama sebab PKP sekarang ini. Yang keduanya adalah kemas rumah ni sebab apa? Sebab Nabi SAW suruh. Nabi kata apa? Nadhifu afna'a buyutikum. Kamu kemaskan ni kawasan rumah kamu ni. Fa inna nadhafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan sebahagian daripada iman. Maknanya bersihkan. Nabi SAW suruh. Maksudnya itu yang saya suka. Kemas rumah, kemas store kita, kemas datuk kita, datuk lah, dapur kita, kemas kan? Gantikan kan? Macam contoh, kita ada negative mind attitude kan? Okay, ciri-ciri orang yang ada negative mind attitude ni adalah dia suka pandang sisi buruk dulu. Dia suka pandang sisi negatif dulu kan? Kita tak nak berninam diri kita. Sebab benda negatif akan mendorong kita pada negatif kan? Kita tengok satu orang buat baik ya? Contoh kan, sekarang ni kan ada isu. Tengok orang buat baik. Ya, dia ada mungkin kesilapan itu dan ini. Tapi bukan salah apa yang dia buat. Maksudnya positif. Kalau dia kata dia ada tersilap itu dan ini, betulkan apa yang silap. Bukan larang dia daripada buat baik. Ha, contoh. Maksudnya, jadi kalau kita ni jenis ada negative mind attitude, setiap benda kita pandang, seseorang itu kalau ada negative mind attitude, dia akan pandang sisi negatif. Dan benda ini tidak membawa kemajuan untuk diri kita, diri bangsa kita, diri orang sekeliling kita, diri anak-anak kita. Kalau kita sebagai mak ayah tunjukkan, ada negative mind attitude, macam mana orang bawahan kita nak ada macam itu? Jadi maksudnya kita ubah kan? Kita ubah. Ubah tu maknanya okay, setiap kali nak negative mind attitude, berlapang dada sekejap, ada permulaan, terus kan? Maknanya berulang-ulang untuk kita kawal benda itu. Kemudian rasa faedah, betul lah. Kalau kita ada positive mind attitude ni, maksudnya setiap benda nanti akan positif. Setiap benda akan positif lah. Setiap benda kita akan lapang dada. Yang penting kan, antara yang penting kat sini sebenarnya. Kalau otak kita ni negatif, mana penuh sampah kan, penuh sampah. Pandang negatif dulu. Maksudnya apa? Kita grounded. Kita ni terperangkap dalam keadaan yang ke belakang. Sebab apa? Ini tak betul. Mana kan benda belakang semua tu. Mana kita punya diri grounded dengan benda belakang. Tapi kalau kita ada positive mind attitude, kita akan bawa pemikiran kita ni untuk fikir ke depan. Kan? Kita tak akan fikir, itu salah, ini tak guna, orang ini tak betul, dia sesat, ini bid'ah. Sesat je orang. Maknanya ke belakang. Okay? Kita akan bawa kita ke, okay, macam mana nak maju lagi? Macam mana nak lebih baik lagi? Macam mana nak bangunkan status keluarga lagi? Macam mana kita nak naikkan supaya ekonomi keluarga kita lebih bagus lagi? Jadi taklah kita grounded dengan memikirkan benda orang tu buat tak betul, orang tak betul. Orang tu tak betul, mana kita tegur, jalankan tanggungjawab kita. Tapi kita fikir ke depan. Supaya apa? Supaya kita membina kehidupan. Itu Allah sebut dalam Quran. Seperti mana apa saya yang jawab tadi. Saya sebut dari awal kuliah kita. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Nah, Ustaz, saya dah bagi 10 soalan Ustaz. Sempat jawab satu pun. Alhamdulillah. Okay. Kak Zarina. Okay. Bagi balik. Kerana saya tengah-tengah tu dia berjalan kan. Tak tempatnya. Orang selalu nampak negatif rasanya, termasuk dalam kategori disorder Ustaz. Yups. Antara ciri-ciri membawa kepada disorder. Maksudnya disorder tu ada kepincangan dalam cara pemikiran. Itu antara mula-mula dia. Dia suka pandang sisi negatif dulu. Dan sisi negatif tu ubahlah. Itu attitude eh. Itu salah satu cara attitude. Macam mana tadi nak ubah attitude? Tiga benda tadi kan? Kena ada pemula, kena ada ulang-ulangan, dan kena ada rasa faedah. Kalau kita biasakan fikir positif dan kita akan nampak faedah, kita akan rasa faedah dia, kita akan sentiasa fikir positif. Kalau orang punya hal apa dah hal kan, maafkan dia, bantu dia, kita bangunkan diri kita. Kan? Orang terlupa kadang-kadang asyik melihat orang punya kesalahan dan negatif orang. Dia sendiri tidak meningkatkan diri dia tu. Okey, terima kasih. Jangan pandang belakang, betul. Sebeza logik dan fikiran magic. Itu soalan kebat.
Okay, logik adalah benda yang fakta, data, kan? Okay, pikiran magic ni lebih kepada daripada pemikiran kita tu, daripada melahirkan faedah yang tangible, faedah yang nampak, kan? Maksudnya nampak faedah memang praktikal, realistik. Okay, apa lagi soalan dia? Untuk mengubah diri, Ustaz cerita Lailatul Qadar. InsyaAllah Lailatul Qadar kita akan cerita, akan datang. Banyak lagi ni kita awal-awal Ramadan, kan? Saya akan kongsikan, maknanya pengurusan diri, pengurusan emosi, macam memotivasikan kita, dan lebih penting adalah merubah diri kita ke arah lebih baik lagi, kan? Okay. Istiqamah, saya dah, maknanya saya akan kongsikan lagi. Malam tadi saya dah kongsikan rukun istiqamah, kan? Okay. Apa yang kita perlu buat untuk menambah keutuhan iman? Okay, sama juga. Usaha ke arah iman adalah attitude, kebiasaan. Kena ada permulaan, kena ada ulang-ulangan, dan kena ada rasa manfaat. Orang yang usaha kepada iman, paling kurang manfaat dia akan rasa tenang dalam diri dia. Okey, sepanjangkan Ustaz, kita akan stres cakap dengan orang negatif. Betul, kan? Sebab orang yang negatif ni, dia selalu pandang benda yang negatif dulu, tak nak usaha, penuh dengan alasan-alasan, penuh dengan cerita-cerita buruk, penuh dengan cerita-cerita keluhan-keluhan. Itu maksudnya orang ada negative mind attitude, kan? Maksudnya ubah benda tu, ubah. Orang lain hal orang lain, yang penting kita jangan macam tu. Kita jangan macam tu, yang penting tu, ya. Okey, macam mana nak keluar daripada low self esteem? Bermula dengan kita terima hakikat diri kita dulu. Okey, kadang-kadang kita denial. Aku ni macam tak cantik lah, denial, kan? Macam kita denial. Lepas tu kita ada low esteem, maknanya tak ada keyakinan diri. Okey, cuba kita terima hakikat. Aku ni tak cantik. So, adakah tak cantik ending pada kehidupan kita? Ramai orang tak cantik lagi, punya kelebihan-kelebihan yang menonjolkan diri dia. So, benarlah kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang kita denial dan kita ground, so saya kata kita grounded. Kita grounded dengan masalah-masalah sebagainya. Move on, come on. Do something untuk hidup kita. Kadang-kadang kita hanya mengeluh. Sesungguhnya mengeluh tidak pernah mengubah apa-apa. Mengeluh tak pernah mengubah apa-apa. Kan kita kata, panaslah. Tak tiba-tiba kita mengeluh panas tu, tiba-tiba jadi, sejuknya. Tak, do something. Kan? So, maksudnya, setiap benda tu kena ada pergerakan, ada permulaan. Jangan grounded dengan keadaan kita mengeluh, aku ni tak ada orang suka kat aku. Do something. Kan? Buat satu-satu benda. Aku ni apa tak cantik. Do something, kan? Kecantikan dalaman, mula daripada dalaman. Kita ni kalau dalaman kita cantik, senyuman makin manis, muka makin berseri, tutur kata makin halus, orang pun makin suka. Tapi kalau dalaman macam tak puas hati kat orang kata aku, asyik fikir negatif, nanti orang kata apa, nanti orang cemuh. Negatif, kita grounded dengan negatif, susah kita nak ke depan, kan? Okey, Ustaz, saya ada keluarga asyik cari salah. Contoh ibu bapa dan adik-beradik dia buat. Itu antara contoh orang yang ada negative mental attitude. Negative mind attitude. Tapi jangan sebut, jangan cembuk kat dia. Jangan cakap, aku tahu dah, kau ni ada negative mind attitude. Kita fahami dia. Oh, dah ada negative. Dan usaha macam mana nak buat dia sedarkan benda itu. Okey, Ustaz, ciri-ciri disorder apa yang boleh terangkan? Oh, disorder tu banyak. Saya insyaAllah ikuti kuliah saya akan banyak cerita mengenai disorder ni, kan? Disorder ni maknanya ketidakseimbangan cara berfikir, emosi kita, kan? Dan fizikal kita. Saya akan dan rujukan kita, dan saya bercakap bukan based pada benda-benda yang maknanya abstrak sangat, eh. Ada base dia, kita rujukan kita kalau disorder ni. Saya suka kongsikan dengan apa nama, dengan merujuk kepada DSM-5. Ada SM5, maknanya disorder-disorder yang ada kat dunia yang telah dikaji oleh orang. Okay? Okay. Tangible. Faedah tangible, yang nampak, eh. Maaf sebut, silap sebut. Maklumlah, pagi-pagi nak cakap orang putih. Okay. Tutukar. Okey, Ustaz, spesifik Asmaul Husna untuk sentiasa positif, Ustaz. Baca Ya Rahman dan Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Okey.
Okay, macam mana nak pujuk suami mualaf belajar Al-Quran? Okay, bagi semangat dekat dia, cerita kelebihan-kelebihan Al-Quran. Kadang-kadang dia tak boleh nak baca tu, mungkin dia malu, dia segan. Maknanya temankan dia, berada bersama dia. Kan? Topik malam ni, tunggu. Topik kita adalah men adalah pengurusan emosi. Ramadan dan pengurusan emosi. Amalan dan doa supaya kita tak gagal dalam menghasilkan new attitude. Bagaimana seorang pelajar hafiz ingin mencuba bidang engineering atau lain, pastikan lifestyle Al-Quran terpelihara. Sebenarnya sama je, kan? Kita minat bidang-bidang yang lain, kena ada rasa manfaat Al-Quran itu. Dan dengan Al-Quran itu menyebabkan otak kita kuat sehingga kita boleh menjadi engineering. Saya bimbang kakak-kakak tuan-tuan, saya budak tahfiz, kan? Saya budak tahfiz. Lepas tu saya tengok budak tahfiz, saya sangat memahami mereka. Saya budak tahfiz, okey. Jadi mula-mula arwah ayah saya hantar ke sekolah tahfiz. Ini cerita-cerita tahun 80-an tau. Kat Malaysia tak banyak sekolah tahfiz. Sekarang, sekolah tahfiz ni maknanya banyak. And MRSM pun ada MRSM tahfiz, kan? Dulu orang pantau sekolah tahfiz, aku suka-suka hantar anak kau sekolah tahfiz ni buat apa? Saya ingat lagi, nak jadi tok siak, kutip tek cecak. Saya ingat lagi. Jadi waktu tu sekolah tahfiz kat Malaysia tak banyak. Arwah ayah saya hantar saya pergi Pakistan untuk buat tahfiz hafal Al-Quran kat sana. Okey. Dan dulu mula-mula saya dengan izin Allah SWT bukan budak yang tak pandai. Syukur alhamdulillah, UPSR. Saya batch pertama UPSR, boleh agaklah umur saya berapa. UPSR saya bagus. Saya dapat panggilan asrama penuh. Arwah ayah saya tak hantar saya asrama penuh, dia hantar kepada asrama penuh sungguh. Asrama penuh sungguh ni macam sekolah pondok, tidur pun tak muat lah. Tidur pun tak muat. Tak usah cerita katil ni dekat surau, tidur tu memang surau itu tak muat, kan? Jadi mula hati saya cakap, alah benda lah sekolah pondok ni apa semua, kan? Saya menghafal Al-Quran, kan? Rupanya habis balik Pakistan, arwah saya kata, saya selalu terasa macam soalan macam dulu ni cerita dulu. Sebab tu saya memahami sangat perasaan budak tahfiz. Saya jadi arwah saya, saya sudah kata macam agaknya abang ni tak sayang kat saya. Dulu saya buat saja tu, dah hantar aku pergi curuk-curuk mana apa semua, kan. Saya balik dari Pakistan, dia panggil saya, dia kata Amin, nama saya Muhammad bin Abdullah, nama di kalangan keluarga adalah Amin. Abah telah bagi kau asas 7 tahun, kan? Sekarang bermulalah perjalanan akademik kau. Kan, jadi saya balik Pakistan, umur saya dah agak lanjut. Baru saya ambil SPM. Saya ambil SPM dekat Mahat Muhammad di Kelantan. Kan, SPM saya okey, alhamdulillah, dengan izin Allah. Saya ambil syariah undang-undang dekat Universiti Malaya. Habis pada tahun 2000 tu lebih kurang, Azhar tengah banyak bagi twinning program. Kan, jadi saya dah ada BA ni. Kan, saya pergi satu college kat Penang, saya kata saya ada BA, saya ingin masuk Azhar. Saya dapat masuk Azhar tahun akhir dalam bidang syariah juga. Kemudian habis tu saya ambil master pertama saya dekat UM, master kedua saya kat UIA. Maksudnya apa? Kita tak pernah, tak boleh pun untuk mengejar benda lain pun. Sekalipun kita budak tahfiz. Dan kelebihan budak tahfiz ni, otak ni macam otot. Digunakan, otot digunakan. Kan kuat. Hafal Quran ni, dia otak dia sebenarnya kuat. Kan? Atau otak dia agak kuat. Macam otot. Sebab tu, lepas menghafal Quran, belajarlah apa saja. Saya dengan izin Allah, saya boleh bawa kapal terbang. Kan? Saya bawa Cessna. Saya, dengan izin Allah, banyaklah cuba bidang diving. Bidang diving, saya bukan main-main. Saya dengan izin Allah, saya sampai ke tempat course director. Course director ni, dekat Malaysia hanya ada beberapa orang saja. Maknanya, instructor tahap kelima. Instruction ni ada tahap dia. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, hanya boleh mengajar student. Tahap 5, boleh mengajar instructor. Dia panggil course director. Kan? Kemudian saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya menjadi instructor trainer, maknanya boleh train instructor dalam public safety diver. Public safety ni yang menyelam cari mayat dan sebagainya. Siapa asasnya ada dengan budak tahfiz, maknanya budak menghafal Quran. Jadi kita lepas menghafal Quran nak ambil engineering kan, semua sebenarnya boleh, memang boleh. Kan? Dengan izin Allah saya telah buktikan, dan anak murid saya budak tahfiz, kan? Akhirnya alhamdulillah ke mana-mana pun. Jadi maknanya kita bukan melekeh lah kita panggil, kan, mana otak kuat. Saya sangat memahami budak tahfiz. Jadi mana yang anak-anak kita tahfiz kat luar, mungkin dia memberontak tak nak hafal Quran, saya sangat memahami. Kan? Dan insya-Allah boleh nak jumpakan saya pun boleh, itu kita motivasikan anak-anak kita yang apa pun, insya-Allah ya hantar sekolah tahfiz apa nak jadi, insya-Allah.
Udah suka tapi tak ada masalah ya, boleh. Okey. Apa lagi? Nak hilangkan perasaan cemburu. Okey, cemburu ni kita rasa macam kenapa orang tu dapat, kenapa aku tak dapat. Cemburu yang dibenarkan dua benda. Satu, kita melihat orang ada ilmu, kita nak jadi macam dia. Yang kedua, kita melihat orang yang ada harta dan dia bersedekah, kita nak jadi macam dia. Jangan cemburu yang tak ada hasil. Cemburu, sakit hati, fitrah, jangan. Kita tengok orang tu, dia boleh dapat. Kalau dia boleh, kenapa aku tak boleh? Maka aku kena berusaha juga. Dan orang-orang yang berjaya ni, akak-akak, ibu-ibu, ayah-ayah, saya sekalian, kita nampak satu bunga tu, kita nampak, kebanyakan kita nampak satu bunga adalah ketika dia dah berkembang. Kayanya dia, bagusnya dia, kita tak pernah pun nak cuba tahu bagaimana dia boleh berkembang. Ketika nak berkembang tu, ada kumbang kacau, ada binatang-binatang gigit dia, kadang-kadang matahari taruh terik sampai melayukan dia. Kita nampak ketika dia berkembang. Kita cemburu dia ketika dia berkembang. Kita cemburu dia ketika dia telah berjaya. Kita tak nampak usaha dia yang bertahun-tahun tu, susahnya dia membina attitude dan positive attitude sampai dia berjaya. Itu yang kadang-kadang orang cemburu dipanggil cemburu buta. Cemburu buta ni bukan saja pada percintaan. Cemburu buta ni cemburu tapi tak buat apa-apa. Istilah cemburu buta kan, buta kan, tak nampak apa-apa kan. Kita cemburu celik. Dan Nabi ajar, Nabi kata la hasada illa fithnain. Tidak boleh hasad atau cemburu pada kecuali pada dua. Kan? Kau melihat orang ada ilmu, kau nak jadi macam dia, tu sampaikan. Kau melihat orang ada harta kaya, dia bersedekah, kau nak jadi macam dia. Maksudnya Nabi ajar apa? Tengok orang yang berjaya, kita rasa, dia boleh berjaya. Kenapa aku tak boleh? Ha? Sebab apa aku tak boleh? Apa membezakan aku? Positive attitude itu tadi. Positive attitude, percayalah. Positive attitude yang membezakan kita. Yang membezakan seorang dengan seseorang yang berjaya, dengan seorang yang tidak berjaya, atau seorang yang biasa-biasa. Kebiasaannya itu. Okey. Pada waktu malam, saya biasa memang buka pukul 10 malam. Lebih kurang. 10 lebih sikit. Tengok kepada terawih pada malam itu. I like your style, Ustaz. Ilmu bermanfaat. Alhamdulillah. Saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala cuba mengupas ilmu yang akhirnya jadi tangible, yang kita boleh praktis, yang boleh kita amalkan. Sebab kalau banyak kadang-kadang kita kupas ilmu benda yang terawang-awang. Maksudnya, okay, sabar. Stepnya apa? Sabar je lah kau. Maksudnya apa benda step-step yang boleh nak buat? Yang penting adalah dengan izin Allah, Allah kurniakan saya berjaya, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah semua berjaya, adik-adik berjaya, dan keturunan kita berjaya. Kalau kita dan anak-anak kita, bangsa Melayu Muslim di Malaysia berjaya, maknanya umat Islam di Malaysia yang umumnya adalah orang Melayu, umat Islam. Ada juga orang lain yang bukan umat Melayu tu, apa nama, yang Islam, alhamdulillah, tapi umat Islam tu pentingnya adalah orang yang berjaya. Itu yang penting sekali. Kita nak menjadikan satu umat Islam yang berjaya. Umat Islam yang punya jati diri, positif, yang sentiasa ke depan, yang tidak mengeluh, kan? Yang mana ada positive mind attitude, positive mental attitude. Jadi maknanya, Ya Rahman Ya Rahim, untuk kekalkan positif. Baca, itu adalah zikir yang bagus. Okay. Macam mana nak masukkan anak sekolah tahfiz, adik-adik ipar tanya nak kerja apa nanti. Betul, itu bukan soalan sekarang, soalan dulu zaman saya pun. Kau nak hantar anak sekolah tahfiz jadi apa besok dia tu? Dulu lagi, waktu saya dulu lagi lah, dia nak jadi tok siak, kutip cecak-cecak. Itu saya tak lupa perkataan tu. Tapi maksudnya, okay, tapi satu benda yang kita kena in mind, hantar anak sekolah tahfiz ada cara dia. Mungkin malam ni saya boleh cerita, kongsikan kaedah untuk menjadikan anak tahfiz. Malam tajuk lah. Banyak alang-alang saya dah cerita tentang tahfiz ni. Kita sambung malam ni. Kan? Macam mana nak jadi tahfiz dan hantar anak si tahfiz, dan macam mana kita nak track anak kita ni. Boleh ke tak boleh? Okay? Okay. Nah, apa lagi soalan? Okey, alhamdulillah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan syukur Ustaz, amin. Betul, saya fikir benda yang sama, otak penting. Yes, betul, confidence level tinggi ya Ustaz. Alhamdulillah. Kan? Survey madrasah tahfiz, bagus, alhamdulillah. Oh, banyak dah soalan terlepas ke bawah, minta maaf sangat ya. Okey. Mat tahfiz Ustaz, boleh bagi contact person? Boleh, insya-Allah. Nanti
Sekarang ni tengah PKP. Nanti kalau contact saya kat IG ke apa semua pun, sekarang ni tak ni tutup, maknanya mana tak buka lagi kan. Nanti insyaAllah dah PKP boleh berhubung insyaAllah. Saya selalu live insyaAllah. Untuk Ramadan ni pagi insyaAllah pukul 8, malam lepas tarawih berkenaan pukul 10 eh. Tak malam insyaAllah kita akan kongsikan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaAllah hari-hari. Dan mungkin selang-selang tu kalau lapang je saya akan buat kuliah. Kuliah je lapang lah. Kuliah je lapang insyaAllah. Okay. Saya seorang tahfiz umur 19, insyaAllah dah hafal 18 juzuk. Tapi kadang-kadang saya nampak dia emosi. Stres ke untuk jadi hufaz Quran. Saya cuba faham dia. Saya doakan tak betul. Okay. Malam ni insyaAllah, malam ni saya akan cerita mengenai tahfiz. Dunia seorang tahfiz dan bagaimana menghafal Al-Quran dan bagaimana cara kita nak track anak kita tu dalam menghafal Al-Quran. Sebab sama juga menghafal Al-Quran ni lifestyle sebenarnya. Kita tak boleh nak kepaksa anak kita untuk menghafal dalam 3 tahun, 5 tahun, tak semua orang mampu. Tapi kalau kita berjaya terapkan lifestyle Al-Quran, dia akhirnya akan menghafal Al-Quran. Walaupun dia menghafal Al-Quran untuk 30 tahun. Sikit-sikit kan. Okay. Walaupun dengan Al-Quran untuk beberapa tahun pun tak apa. Akhirnya dah akan habis hafal Al-Quran. InsyaAllah. So malam ni kita akan kongsikan insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa malam lain slow sikit. Sebab ramai mungkin orang buat live pun semua kan. Okay. Tapi saya akan ada buat rakaman dia. Saya akan save dekat IG ni sebagai IG story. Dekat FB saya pun ada, yang kekal dekat FB boleh tengok, dan saya akan kongsikan dekat YouTube YouTube Ustaz Amin maknanya jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Amin channel. Kalau IG ni wawarkan juga, follow IG saya dan juga IG Ustaz Amin official Ustaz Amin official. Saya insyaAllah akan berpindah ke sana lah, maknanya Ustaz Amin official tu. So maksudnya boleh follow kat sana dan wawarkan untuk follow kat sini juga insyaAllah. Okey, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, muslimin-muslimat rahmatullah sekalian. Saya rasa setakat ini saja dulu perkongsian kita. FB saya type Muhammad bin Abdullah / Ustaz Amin. Ataupun type je Ustaz Amin, nampak muka pakcik ni, yolo lah tu. Jadi saya rasa setakat saya dulu. InsyaAllah malam ni pukul 10 temu janji kita insyaAllah. Pukul 10 temu janji kita, saya akan kongsikan mengenai dunia tahfiz. Untuk kita faham apa tu tahfiz dan sebagainya. Okey, syukur. Kita setakat saja dulu. Kita akhiri dengan doa kan, dan tasbih kafarah. Sama-sama aminkan dan sama-sama baca tasbih kafarah tu. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbilalamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah kami, ya Allah. Kasihanilah ahli keluarga kami, ya Allah. Kasihanilah zuriat-zuriat kami, ya Allah. Kurniakan keimananmu kepada kami dan ahli keturunan kami, ya Allah. Kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kurniakanlah manfaat kepada apa yang telah kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Rahim. Kita akhiri sama-sama dengan tasbih kafarah. Saya buatkan qasidah ni biar mudah kita ikut. Ya, kadang-kadang takut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana amanu wa aminu salihan wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih yang sama-sama saya dan kuliah duha kita pada pagi ini. Mudah-mudahan terus Allah SWT beri kebaikan-kebaikan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.